guys, kembali lagi bersama gua si Miau Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Bakery Shop Simulator. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game Bakery Shop Simulator yang satu ini, toko rotinya Miau Ok sudah semakin sukses, teman-teman. Sudah semakin lancar sehingga kita mendapatkan uang yang banyak. Tetapi namanya pengusaha ya teman-teman, kita tuh harus memikirnya ke depan. Bagaimana caranya kita mencoba berinovasi sesuatu yang baru ya teman-teman. Makanya di video kali ini gua akan mencoba menambah beberapa alat-alat baru sehingga menu kita akan semakin banyak ya. Apakah kalian semua sudah siap teman-teman melihat Miau Ok kebingungan kembali dalam membuat roti dan juga melayani para customer-customer gua? Langsung saja kita akan melanjutkan gameplay Bakery Shop Simulator yang satu ini. Wih, akan jadi seperti apa nih episode kali ini guys? Dan selamat datang di toko rotinya Miau Ok. Sekarang kita sudah buka ya teman-teman. Sambil kita nontonlah videonya Miau Ok ya teman-teman. Oke, untung saja gue sudah copy URL ya guys. Jadi langsung cepet. Oke, ayo main tebak-tebakan. Video apa yang akan Miau Ok putar teman-teman? Clue-nya adalah besok gamenya rilis. Widih, ini dia guys. Gue akan putar Resident Evil yang ke-8 guys. Dan besok akan launching. Wih, ada iklannya. Wah, ada iklannya guys. Lumayan. Lumayan satu iklan. Oke, selamat datang my friend. Alright. Ada ban, ada Italian, ada grey. Alright, ban ada gak di sini? Aduh, saya tidak siap-siap terlebih dahulu ya. Oke, sebentar ya bro. Gua ambilin terlebih dahulu. Ada ban, ini dia. Terus, ada Patski ya? Ada Patski gak sih? Gak ada Patski, Miau. Ngapain kamu ambil Patski? Ada grey sama ada Italian. Italian sudah ada, grey. Nah, seperti ini Miau. Aduh, guys. Gua udah agak sedikit lengah ya. Oke, terima kasih banyak bro, pelanggan pertamaku. Maklum lah ya, masih pagi-pagi guys. Baru bangun tidur nih. Aduh, masih agak sedikit lupa-lupa. Ya udah, yang Patski gua akan taruh di sini guys. Terus apa lagi nih? Yang Italian saya taruh sini untuk kita bungkus dan kita taruh di sini. Alright. Guys, sebelum gua membeli alat-alat baru, gua itu mau make sure terlebih dahulu roti-roti gua itu semuanya ada ya, supaya gua nggak kewalahan ketika ada menu baru. Dan juga ingredients-nya gua akan tambahin semuanya ya. Widih, duit gua semakin hari semakin cepat. Wow, ini dia yang saya suka. Oke, kita tambah terlebih dahulu ingredients-nya. Nah, di sini kan ada vanilla nih, gua beli guys 10. Ada jam, gua beli 10. Nuts, gua beli 10. Gua beli 10. Gua beli 10. 10. 10. Terus 10. Cupcake. Oke, beli semuanya teman-teman sampai duit kita habis. Tidak apa-apa. Ini kan ingredients ya, habis duit gua. Oke, oke. Kita cari duit lagi. Italian ban sama oat. Waduh, hampir sama ya. Untung aja loh teman-teman bannya sudah selesai, terus gua ambil oat. Oke, oat ada di sini. Masih gak biasa gitu loh tempat baru. Alright, cari duit lagi nih guys. Terima kasih banyak bro, datang kembali. Eh, bannya belum. Terima kasih banyak bro, datang kembali ya. Jangan lupa bawa teman kamu, belanja yang banyak supaya tokonya Miau Ok semakin kaya. Kita buat Italian terlebih dahulu guys. Dia Italian, terus ini gua ambil bannya, taruh di sini lagi ya. Ban, let's go. Sudah selesai. Terus apa yang harus gua buat lagi ya? Ban, eh salah, Italian. Italian lagi dibuat. Ban udah ada. Apa lagi ya teman-teman yang harus dibuat? Kayaknya udah aman sih. Oh, grey. Jangan lupa juga buat grey. Oke, kita tengok lagi teman-teman ingredients. Ada lagi yang harus gua beli, cherry dan juga egg ya. Egg mungkin penting. Habis itu cherry kita beli. Nah, semuanya sudah gua beli ya. Make sure lagi. Sip. Sekarang kita tinggal fokus ke peralatannya. Ban, patchki dan juga biscuit cake. Biscuit cake ada di sini nggak? Ada. Oke, biscuit cake sama patchki sudah ada, sisa ban. Buset. Ban hari ini laku sekali guys. Luar biasa. Oke, terima kasih sudah belanja bro. Balik lagi ya. Nah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu. Oke, Italian. Kita taruh di sini terlebih dahulu. Oke, sambil nonton lagi teman-teman. Widih, Resident Evil. Wih, ada merchant loh teman-teman. We meet again. Oke, teman-teman. Sekarang apakah kita sudah bisa membeli equipment? Kalau nggak salah $35. Ya, kurang $1. Cake mold. Nanti kita bisa buat cake ya, teman-teman. Alright. Tidak apa-apa. Nah, sekarang teman-temanku sekalian. Saya harus buat apa lagi nih? Grey. Supaya dia kerja, guys.
Kalau enggak, saya yang marah nih. Dia tidak kerja-kerja nih pegawai saya. Buset, penuh sekali nih kalian lihat tuh. Wow, penuh semuanya. Halo bro, selamat datang. Begit sama friends. Oke, habis ini gue akan suruh bikin friends ya. Oke, Italian love, begit sama friends. Terima kasih banyak, datang kembali. Oke, kita ambil, taruh. Ini ambil satu, taruh. Terus, tara. Kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, mantap. Jadi sekarang gue sudah bisa membeli yang namanya cake. Oke, kita tambah satu teman-teman, 35. Nice. Terus jangan lupa untuk kita buat cake. Ayo buat cake. Mana tuh cake? Mana tuh cake? Nah ini dia guys. Wih, kok belum bisa? Terus cake? Gak ada menu baru dong. Ya kayaknya gak ada menu baru deh guys. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau itu yang kamu mau. Belum ada menu baru yang bisa kita bikin guys. Ginger, oat, sama patsky. Ginger, oat, sama patsky. Oke, ginger, sama patsky. Kita ambil terlebih dahulu. Ini tangan gue sebenarnya kan ada dua ya guys. Kenapa ini gue cuma bisa ngambilnya satu-satu dah. Ginger, sama patsky. Ini dia. Alright, kita bungkus. Mari. Nah, kita jual. Terima kasih banyak bro, datang kembali. Oke, kita akan bikin French. Alright, kita bikin French. Nah, oke, sudah mau habis. Patsky sisa 2, ban sisa 2. Yang lain masih banyak sih. Kalau ini sisa biscuit cake. Terus ini gua jadiin kotak terlebih dahulu deh biar enak gitu loh. Nah, taruh sini aja nih. Sip. Oke, guys, gua harus ambil apa lagi nih? Saya bingung, saya beli dari yang murah-murah terlebih dahulu ya. Dough roller. Gimana guys? Beli dough roller atau ada yang lebih murah lagi daripada dough roller? Sepertinya tidak ada. Baiklah, saya akan coba membeli dough roller. Alright, sudah selesai. Kita lihat Grey Italian sama Begate. Wih, ini udah ada semuanya. Nah, Italian Love sama Begate. Terima kasih banyak, bro. Datang kembali. Oke, Italian Love berarti sudah habis. Begate juga sudah habis ya. Gua harus bikin lagi. Come on, come on, come on. Tadi gua bikin apa ya? Ini gua bikin apa nih? Oh, salah bikin guys. Jadi gue harus bikin begitu terlebih dahulu. Kita harus cepat masalahnya. Kalau kita nggak cepat teman-teman, maka nanti kita akan kalah dengan customer gitu loh. Customer nih pada cepet-cepet belinya soalnya. Alright, kita ambil, kita taruh di sini. Nah, mantap sekali, duit saya bertambah terus-menerus teman-teman. Apakah kita sudah semakin panik ini? Kita lihat, apakah ada menu baru? Tidak ada menu baru ya. Begitu, untung aja begitu. Out. Kita bungkus out. Dan juga... Udah ya? Oh, udah ada semua nih guys. Baiklah kalau begitu. Ayo. Nah. Tit. Ama. Nice sekali. Yehey. Terima kasih banyak sudah belanja di toko rotinya Miao Auk. Datang kembali ya. Dengan senang hati saya akan melayani kamu. Oke, sekarang gua bikinnya Italian Love. Alright. Teman-temanku sekalian ya. Gimana nih? Apakah... kita sudah ready nih. Do you ready to lose? No, I'm not ready, my friend. Abis ini gue buat apa ya, teman-teman? Itali kan udah ada nih. Nah, ada menu baru nggak sih yang mereka mau request gitu? Ingredients kita cek lagi ya, guys. Oke, semuanya masih di atas 10. Yes, semuanya masih di atas 10 ya, guys. Mantap, mantap. Oke, kita lihat, ada yang baru. Semuanya masih sama. Patsky dan juga ban. Wah, si ban ini lagi laku sekali guys. Habis ini kita akan bikin ban lagi dan juga patsky. Jangan lupa ya. Habis itu apa satu lagi? Italian love. Alright. Thank you bro. Nah, datang kembali my friend. Italian love baru aja jadi nih. Jadi kita buat patsky. Dan juga nanti ban ya. Nah, gini kan enak nih. Taruh lagi. Gua gak bisa nonton nih teman-teman. Gua udah sibuk banget. Udah gak bisa nonton Miao Auk lagi guys. Saking sibuknya di tempat ini ya ampun. Habis ini gue akan bikin patsky deh. Tadi gue bikin apa ya? Oh bikinnya patsky. Jadi habis ini gue bikinnya ban. Nah gitu dong. Kita taruh sini aja satu patsky. Habis itu yep. So far so good teman-teman. Ada sesuatu yang bisa gue beli lagi. Kita ambil terlebih dahulu. Hey selamat datang. Tunggu sebentar. Saya rapikan terlebih dahulu. Tangan saya cuma satu soalnya. Alright, apa yang kamu butuhkan? Ginger, begate, sama grey. Oke, ginger ya. Ginger, aduh salah pencet lagi. Ginger ada satu. Terus grey ada di sini ya. Oh, nggak ada. Grey, kita ambil satu teman-teman. Nah.
Nah, dan juga Brigade. Brigade sudah ada ya pastinya. Nah, terima kasih banyak datang kembali. Aduh, salah mulu. Oke, oke, konsentrasinya Miao Auk sudah berkurang ya. Sip, kita taruh di sini lagi teman-teman. Nah. Ban. Kita harus bikin ban. Jangan sampai karyawan saya ini nganggur ya, teman-teman. Kalau dia nganggur, saya yang akan kewalahan, guys. Jadi suruh dia bekerja terlebih dahulu. Oke, sepertinya gua harus menambah alat lagi nih. Kita beli equipment lagi ya, teman-teman. Ada yang 50 dolar lagi? Ada nih. Bowl. Kita beli bowl. Dan juga mungkin ini nih. Mold. Nice. Oke, apa lagi? Nah, ada yang baru. Iya, ini ada yang baru nih. Focaccia. Oke, kita akan bikin focaccia ya, teman-teman. Ginger sama focaccia. Focaccia di mana focaccia? Oke, kita bikin terlebih dahulu focaccia. Sambil kita menunggu focaccia, teman-teman, kita akan bungkus yang namanya ginger. Aduh, sisa satu ginger gua dong. Habis ini gua harus buat lagi ya, teman-teman. Wih, mesinnya baru tuh, guys. Oke, ginger dan juga French. French kerasaan udah ada deh. Ya, French sudah ada. Oke. Pip pip. Nah, tinggal satu lagi nih, focaccianya nih. Come on, bro. Yang cepat ya, bro. Dikira buat roti cepet kali ya. Lama tau. Ini dia, focaccia. Kita taruh di sini terlebih dahulu. Wow, unik sekali focaccianya. Apa nih, guys, focaccia? Saya baru pertama kali lihat di focaccia. Terima kasih banyak, my friend. Focaccia. Oke, focaccia ini berarti gua akan taruh di sini aja ya. Di samping gray. Alright, sudah selesai. Duit kita ada 38, teman-teman. Menunggu lagi sampai 100 baru kita bisa membeli alat-alat yang baru lagi ya. Sambil gua cek kanan kiri terlebih dahulu ginger. Kita buat ginger terlebih dahulu, guys. Sabar. Mana tuh ginger? Ini lucu nih, kue terlucu yang pernah gua bikin nih, guys, ginger. Oke, sambil lihat lagi. Masih main Resident Evil dia, guys. Keren banget. Wah, besok loh. Besok launching, guys. Stay tune terus ya. Seru banget pas itu. Hey, selamat datang, my friend. Ban, Italian, sama Grey. Kalau nggak salah, gue udah punya ban. Habis itu, Italian dan juga Grey ya. Grey gue ambil satu lagi nih. Waduh, habis, guys, Grey-nya. Oke lah, kalau begitu. Pip, sama Italian. Terima kasih banyak, my friend. Aduh, Italian juga habis, guys. Jadi, gue bikin Grey aja terlebih dahulu ya. Sabar. Taruh. Gue bikin Grey, teman-teman. Sip. Aduh. Agak siwer ya ngelihatnya. Cookie. Oke, kita taruh sini terlebih dahulu cookie-nya ya, teman-teman. Sip, sambil ambil ini satu. Nah, kita taruh di sini nih. Sip. Habis itu Italian sudah mau habis, guys. Come on. Ini gua ambil, taruh sini lagi. Sip. Biar rapi, guys. Hey, selamat datang. Ada yang baru tuh. Bread brick. Oke. Berarti gua tinggal menunggu dia selesai bikin roti ya. Sabar, bro. Oke. Bread brick. Mana tuh bread brick? Aduh, ini baru nih, guys. Baru ini dia. Come on, jangan sampai salah ya. Oke, sip. Lagi dibuat, my friend. Sebentar ya, ginger sama Italian. Aduh, pas banget nih, Italian sisa satu. Sama ginger sisa satu juga. Nah, habis ini kita bikin Italian, guys, karena stoknya sudah tidak ada. Tidak, Ibu. Cepetan, bro. Italian ya, Italian. Italian, my friend. Cepetan, gue nungguin lu nih. Ayo, tidak. Ada menu-menu baru seperti ini nih yang bikin panik, guys. Lama lagi. Oke. Kita taruh sini terlebih dahulu, ambil satu. Come on. Bungkus. Sip, ambil. Terima kasih banyak. Kita buat Italian langsung, bro. Italian, let's go. Sudah semakin panik ya. Sudah semakin panik, teman-teman. Duit gua sudah ada 102. Kita lihat ingredients terlebih dahulu. Kita beli ingredients, teman-teman. Karena yang di bawah 10 harus kita restock. Untung aja. Oil juga kita restock. Terus rosemary, honey, yeast. Alright. Apalagi? Oke, aman. Equipment ada lagi yang bisa gue beli nggak? Sisa 150, 100, 200, sama 100, 175 ya, teman-teman. Waduh, mahal-mahal juga itu ya. Oke, focaccia. Oh, ini ada semua. Ada semua. Oke, kita ambil gray. Ini dia, teman-teman. Focaccia. Habis ini kita buat focaccia, teman-temanku sekalian. Sama ban. Ini dia, ban. Alright. Bungkus semuanya. Yuk, dibungkus. Terima kasih banyak, my friend. Focaccia satu. Dia buat ya focaccianya. Alright.
Ini apa ya? Oke, Italian. Aduh, mulai lupa gua, mulai pikun. Mulai banyak nih teman-teman. Kuenya mulai panik. Tidak. Oh iya. Ini gua harus ambil satu, gua bungkus. Nah, biar kerja juga gua, guys. Alright, apalagi? Ini ada biskuit sama patski ya. Biskuit patski. Oat juga hampir habis. Kita cek semuanya, teman-teman. Oke, duit gua harus kekumpul 100 baru kita bisa beli equipment baru lagi ya, guys. Come on. Oke, akhirnya sudah ada. Apa nih? Pocaci ya. Oke. Hey, selamat datang my friend Brick. Italian sama Begit. Widih, ada semuanya. Tenang. Miau auk semuanya pasti restock ya. Pasti ada. Tidak usah khawatir ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa datang kembali. Widih, aduh Italian gua habis. Begit gua juga habis, teman-teman. Gua harus bikin terlebih dahulu ini. Come on, habis ini langsung bikin Italian kali ya. Italiano, let's go buat Italian. Dan juga habis ini Begit ya, jangan lupa. Teman-teman, bricknya juga tinggal satu, grey tinggal satu. Gawat sekali ini. Tidak ibu, sudah semakin susah. Kita tambah lagi teman-teman equipmentnya ya. Kita lihat se-intense apa habis ini. Kita beli apa ya? Coklat-coklat injector. Nice. Ya ampun, duit gua sisa dua. Focaccia, oat, sama ginger. Oke, focaccia, oat, sama ginger. Oke, oh ini ada oat satu. Nah, terus ginger satu. Oke, sebentar sambil gue buat begit. Come on. Sama focaccia. Oke, ini dia. Untung aja gue inget. Alright, sebentar. Pip. Selamat. Terima kasih. Selamat menikmati. Arigato gozaimasta. Ha, teman-teman. Tidak, sudah semakin stres gue ngurusin toko ini. Gimana nih? Tidak, ibu. Oat sudah mau habis. Grey, focaccia sama brick juga sudah mau habis. Oh tidak ibu. Come on. Oke, ini juga sudah. Kita langsung bikin yang namanya grey aja, grey. Oke, yang grey di sini gua akan coba langsung bungkus ya, teman-teman. Nah, biar gua kerja, guys, biar gua kerja. Ini brick juga gua bungkus aja deh, langsung. Yo, my friend. Tuh kan bener aja, grey ban sama ginger. Oke, kita ambil ginger satu. Terus kita ambil ban. Aduh, ban sisa satu lagi. Dan juga sudah ada grey ya. Kita bungkus. Nah, terima kasih banyak datang kembali. Abis ini gua akan buat apa, guys? Tidak iba. Brick. Brick sudah habis juga ya. Mana tuh brick? Nah, ini dia. Woo. Oke. Sambil gua cek lagi ingredients, teman-teman. Ada yang kurang dari 10? Semuanya masih aman? Oke, masih aman ya ternyata teman-temanku sekalian. Tidak ada yang berkurang. Masih bisa napas. Alright. Focaccia, brick sudah habis. Oat dan juga bun. Oke. Konsentrasi. Gua sudah semakin panik nih teman-teman. Jadi tidak bisa konsentrasi dengan baik dan benar. Yo, selamat datang. Biskuit, focaccia sama patski. Oke, kalau nggak salah di sini ada biskuit, ada patski, sisa focaccia saja. Sebentar, bro. Focaccia. Ini dia focaccia. Taruh, bro. Nah. Oke, ambil. Focaccia juga sudah habis ya. Berarti gua akan bikin focaccia aja terlebih dahulu, teman-teman. Focaccia, where are you focaccia? Oh no. Oh, itu dia. Saking paniknya. Ya ampun. Oke, brick sudah ada. Sisa focaccia, oat, dan juga bun. Come on, my friend. You can do it, my friend. Alright. Oh, ada bread. Brick juga satu di sini ya. Aduh, guys. Tolong saya. Ini menunya sudah semakin banyak ini. Saya kewalahan sekali ini, teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Semuanya masih take control ya. Oke, apakah ada menu baru? Oh, ada. Sausage bread kita buat. Nice. Ini sambil gua ambil patski taruh di sini, teman-teman. Terus ban Italian love. Waduh, ban gua habis. Abis ini gua harus bikin yang namanya ban. Terus Italian love. Aduh, abis deh Italian love saya, teman-teman. Tidak, ibu. Ya ampun, saya harus menunggu ini, teman-teman. Menunggu. Come on, my friend. Kita harus mempertahankan bintang kita di toko roti kita ini yang tercinta ya. Jangan sampai bangkrut ini. Aduh. Oke, ambil satu. Taruh di sini, bungkus, dan here we go. Enjoy your bread, okay?
Terima kasih banyak sudah belanja di tokonya Miao Auk. Oke. Ban, my friend. Ban. Come on, ban. Di mana ban? Wah, stres. Oke, tadi kurang apa? Love. Aduh, ini juga sudah habis, guys. Oke. Habis ini gue juga harus bikin Italian love. Oke? Semuanya sudah aman? Sepertinya semuanya sudah aman. Oat juga sudah mau habis ya, teman-teman. Oat. Oke, kita cek lagi untuk ingredients. Kita cek dari yang paling atas. Oh, ini harus dibeli, teman-teman. Terus, kurang dari 10 pokoknya kita beli. Sebentar. Oke. Apa tuh? Patsky, ginger, sama Italian. Oke. Ada semuanya kok, tenang aja. Ini ada Italian, terus ginger sama patsky. Ginger kita sisa satu, teman-teman. Terus patsky. Oke, untung aja ada. Oke. Terima kasih, bro. Belanja kembali. Datang lagi ya. Alright. Nah, sekarang teman-teman gua harus buat yang namanya Italian love. Let's go. Habis Italian love, gua tuh harus membuat ginger dan juga oat ya. Dua-dua ini sudah mau habis. Oke, kita tambah lagi stres ya kita teman-teman dengan membeli satu equipment lagi yaitu ini dia, Chocolato Ejector udah. Fruit slicer. Alright. Let's make it. Gua nggak tahu apa yang akan terjadi dengan toko gua ini teman-teman ya. High risk, high gain. Semakin kita perbanyak alat-alat kita, semakin stres kita. Oke, apa nih? Oh ada semua. Oke. Tadi dia minta apa? Focaccia ya? Focaccia satu. Alright, nih focaccia. Baguette udah ada. Sausage bread di sini. Nah, oke. Aman bro, semuanya ada. Terima kasih banyak my friend. Italian love. Nah ini Italian bread. Taruh dulu di sini teman-teman. Oke. Ini kita taruh sini ya. Ini benar nggak sih? Ya Italian love. Sekarang gua harus bikin yang namanya ginger. Come on, make it ginger. Nah ginger, sama oat cookies kali ya. Oat cookies kita akan bikin ya teman-teman. Guys, kita sudah mulai tenang ya teman-teman karena sudah mau selesai ya. French bread, baguette sama sausage bread. Alright, ambil dulu nih satu nih. Nah, terus baguette sama ini satu. Sip, bungkus semuanya. Kok ada satu yang gak kebungkus? Nah, terima kasih banyak. Enjoy roti kamu. Jangan lupa balik lagi. Ini ginger. Oke, gingernya gue ambil. Guys, kita taruh aja di sini, bungkus, taruh di depan. Oke. Capek cuy. Kita habis ini bikin ini ya, oat. Mana oat? Nah, itu dia. Oat cookies. Let's go. Habis bikin oat cookies, gue juga mau bikin yang namanya sausage bread. Karena sudah mau habis juga nih sausage bread kita ya, teman-teman. Mantap. Kita taruh di sini, baguette kita ambil. Kita taruh di sini, buat, taruh, come on, sabar. Apa tuh? Patsky sausage, aduh ini dia, ada yang baru. Banana bread, teman-teman. Tidak, Ibu. Bro, cepetan masaknya, bro. Banana bread. Ada yang baru, tidak, cepetan. Oke, banana. Banana. Oke, sip, nice. Sabar, bro. Udah semakin stres nih teman-teman. Maafkan saya kalau sudah semakin keringe ya. Patsky kita ambil patsky satu. Habis itu kita tinggal tunggu banana. Banana bread. Oke. Alright. Teman-temanku sekalian, seperti yang kalian lihat toko saya sudah semakin baik ya ini dalam membuat sana sini. Walaupun memang Miao Auk sedikit stres di sini guys, tapi at least saya bisa melakukannya dengan baik dan benar. Enak juga nih. Alright, bro. Let's go. Terima kasih banyak. Pas banget itu adalah customer terakhir kita ya, teman-temanku sekalian. Wow! What a day! Sibuk sekali gua hari ini, teman-temanku sekalian. Kita tutup terlebih dahulu dan kita coba cek ingredients sambil kita beli-beliin. Yang di bawah 10. Oke, ini dia. Yang di bawah 10 banana kita beli lagi teman-teman ya. Sudah semuanya sudah beres. Woo! Oke, untuk equipment sendiri tersisa ada 1, ada 2 dan juga ada 3 ya teman-teman. Oh, ada 4. 4 alat lagi yang mungkin ada satu episode lagi teman-teman nanti gua akan bikin. Tapi gua bingung nih guys. Soalnya kan ada Resident Evil nih. Ya juga ya, gua bingung nih. Wih, pendapatan kita naik 633. Woo!
semakin kaya. Oke, guys, mumpung gue lagi seperti ini, gue akan restock. Soalnya ada beberapa dari kalian yang bilang, Kak Regi, kalau misalnya sudah tutup tokonya, jangan lupa untuk di-restock. Baiklah, teman-teman, gue restock terlebih dahulu. Karena ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita restock ya. Roti-roti kita, Patski sudah tinggal 2, tapi masih banyak sih Patski. Masih oke lah ya, teman-teman, Patski. Yang harus gue restock itu, tadi gue buat apa ya? Begit ya? Nih. Focaccia gue harus restock ya. Karena tinggal 1 guys. Atau nggak usah dah. Gue tinggal restock 1 aja nih begitnya. Begitnya juga harusnya sih aman-aman aja. Dan juga ini nih, Italian bread. Alright, kita lihat apa yang gue buat. Oh, tuh kan bener, begit. Jadi kita tinggal buat 1 lagi teman-teman, Italian bread. Udahlah, udah mulai enak lah ini teman-teman. Udah mulai santai kita ya. Nah, kita taruh di sini aja nih Italian bread. Alright, friends masih ada 2, it's okay. Apalagi teman-teman, Patski gua akan buat 1 lagi baru kita closing ya. Oh, ini ding, focaccia. Patski sama focaccia, oke. Okay. Jadi lama deh. Enggak apa-apa guys. Aduh. Capek cuy. Bener-bener tegang banget. Kalian bayangkan besok hari ya, nanti kan ada menu-menu baru nih dan juga mesin-mesin baru. Apa yang akan terjadi dengan Meow Auk dengan mesin-mesin baru seperti itu ya? Oke, kita taruh terlebih dahulu. Kita buat Pochki. Salah. Focaccia. Sama sih sama Patski juga. Oke, kita bungkus aja ini teman-teman. Nah, terus kita taruh sini aja. Taruh sini aja nih. Sip. Habis itu gua juga akan bungkus yang namanya Patski. It's okay. Patski soalnya lumayan laku ya. Entah kenapa teman-teman. Dan juga boxnya kecil. Jadi nggak apa-apa dah. Gua bungkus aja. Tuh. Seperti ini deh. Sip. Nah, sudah. Kita tinggal tunggu 1 roti lagi. Dan kita akan bikin 1 roti lagi, yaitu si Patski teman-teman. Habis itu udah deh. Kita akhirin untuk episode game Bakery Simulator, Bakery Shop Simulator yang satu ini. Wow, what a day teman-temanku sekalian. Seperti yang kalian lihat, duit gue sisa 100 untuk bayar karyawan juga sudah cukup. Dan investment kita untuk alat-alat tuh, kalian lihat di belakang tuh, sudah semakin banyak. Wow, tuh. Gue gak tahu bisa bikin kue apa lagi ya teman-teman. Tetapi habis ini gue akan iseng untuk pencet-pencetin kue apa yang bisa gue bikin lagi ya. Nih. Ini bisa. Sausage udah, Patski, focaccia, banana, coklat snack. Bisa gak? Tidak bisa, oke. Ini udah bisa. Ini bisa gak? Tidak bisa, oke. Ini? Tidak bisa. Oh, ada donut. Tidak bisa. Pie? Cake? Tidak bisa. Cupcake? Ada cupcake. Pastry? Muffin? Tidak bisa, teman-teman ya. Jadi memang cuma menu ini aja yang bisa gua hidangkan ke pelanggan-pelanggan gua. Dan di next episode kita masih punya 1 lagi teman-teman. Next episode kalian akan lihat kepanikannya Meow Auk ketika gua akan membeli cream gun, terus chocolate heater dan juga cupcake mesin. Dan juga masih ada 1 lagi, cake engineer baker. Wah. Gua enggak tahu lah apa yang akan terjadi di next episode ya teman-teman. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game Bakery Shop Simulator sampai di sini terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa untuk bayar karyawan gua terlebih dahulu. Nah, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan jangan lupa saksikan ya next episode. Kita lihat apakah Meow Auk kewalahan atau tidak dalam mengurus toko rotinya Meow Auk yang sudah semakin banyak menunya ya, my friend. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Dadah.